Jangan lupa pantengin terus video aku ya, terus sampai selesai nonton ya, jangan setengah-setengah, nanti spam loh. Aku pusing spam, banyak spam tuh turun-turun terus video aku maksudnya. Jadi pantengin terus video aku sampai selesai ya, jangan spam, tolong please please. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku ya. Iya, di channel aku, Liha L-I-K-H-A Liha. Kali ini lagi, maaf ya, ngomongnya gitu-gitu. Oh ya, kemarin kan kita belajar 5 kata tanya bahasa isyarat di Sindo. Sekarang aku mau kasih contoh dari kata-kata itu. Pantengin terus video aku sampai selesai ya. Aku ingetin lagi ya, kemarin kan kita belajar 5 kata tanya bahasa isyarat di Sindo. Sekarang hari ini aku mau kasih contohnya. Kata tanya isyarat yang pertama kan kemarin siapa? Siapa itu contohnya, kita misalnya kalau ketemu sama teman tuli, kita bisa tanya ke mereka, siapa namamu? Gitu. Siapa namamu? Siapa namamu? Terus kata tanya yang selanjutnya, di mana? Gitu. Kita bisa tanya ke mereka, di mana rumahmu? Gitu. Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Gitu. Nanti ya, misalnya gini, kemana adikmu? Kemana adikmu? Kemana ibumu? Kemana bapakmu? Terus kata tanya yang selanjutnya kemarin tuh kita belajar apa ya? Aku lupa. Oh ya, kapan kamu? Kalau teman kalian punya anak tuli gitu, dia nggak mandi, kita bisa tanya gini, kapan kamu mandi? Kapan kamu mandi? Kegian. Cepet banget. Kegian kapan? Kapan kamu mandinya? Gitu. Mungkin begitu aja mungkin mereka ngerti. Mungkin kalau anak aku ngerti. Misalnya dia nggak mandi. Misalnya dia nggak mandi gitu, aku tanya aja, kapan kamu mandi? Gitu. Oh iya. Iya, katanya oke, katanya gitu. Terus kemarin kan kita belajar kata tanya itu, mengapa gitu, mengapa gitu. Jadi kita bisa tanya kalau ada sahabat tuli yang nangis gitu, sedih, kita bisa tanya, mengapa kamu menangis kan begini, mengapa kamu menangis. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Segitu dulu yang bisa aku sampaikan hari ini. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi, insya Allah kita sambung lagi, oke? Terus yang suka video aku, jangan lupa subscribe, comment, like, komen yang baik-baik ya. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar kalau ada video aku yang baru kalian langsung dapat notifikasinya gitu. Terus belajar terus bahasa isyarat bareng aku ya, maksudnya temenin aku gitu, temenin aku belajar bahasa isyarat.
aku, kamu, dia, mereka, baik yang dengar maupun yang tuli, kita semua sama. Hanya cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Jadi ayo dia belajar bahasa isyarat bareng aku. Maksudnya sama-sama belajar gitu. Ya, soalnya bahasa isyarat itu bukan hanya untuk mereka yang tuli, tapi kita yang dengar juga harus bisa. Maksudnya kalau bisa belajar gitu, soalnya biar bisa berkomunikasi dengan mereka yang tuli, biar nggak ada lagi batas antara yang dengar maupun yang tuli, biar mereka nggak merasa dibeda-bedakan gitu. Ya udah ya, assalamualaikum, bye bye, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya, jangan bosan-bosan.